cerita mereka. Sejatinya dia adalah bunga dengan pantulan cahaya membuat silau mata. Dipagari pelindung anti badai. Banyak mata beralih perhatian dengan keberadaannya. Siapa pemiliknya? Tak ada. Terlalu berbeda, mahal pikirnya. Ia berpijak begitu lama, namun akarnya belum sekuat baja. Banyak kumbang mencoba mampir. Semua berakhir tanpa menjadi kita. Hingga semesta menghadirkan kumbang manis penuh karisma, membawa hati berukir kita. Jalan cerita banyak duka, hasil sebuah terka mereka yang tak paham cerita sebenarnya. Hadirnya kumbang membuat kilo bunga hanya tersimpan di dasar jiwa. Sosoknya menjadi dewasa dan sederhana, penuh romansa, terlihat indah dari sebelumnya. Terdengar beriak berita cinta, akan patah sebelum bertunas. Sebaliknya, mereka diam tak berbalas. Bagi kumbang, dia adalah bunga emas, bukan pagar seperti untaian mulut manis, cerita penuh hias. Cerita mereka, karya Laut Rindu. Ya, jadi ini adalah sebuah prediksi yang saya buat dalam bentuk puisi terkait dengan hubungannya Rino sama Rino dan Syahrini. Jadi seperti itu. Saya melihat Rino dan Syahrini ini adalah pasangan yang sangat serasi karena mereka mengisi satu sama lain. Jadi apa yang tidak dimiliki Rino dimiliki oleh Syahrini dan begitu pula sebaliknya. Saat menjalin hubungan yang lebih serius nantinya, saya melihat bahwa Syahrini ini akan menjadi sosok yang sebenarnya mewah ya, tapi akan terlihat sangat sederhana gitu. Dan Rino merasa bahwa Syahrini ini adalah wanita yang sangat-sangat unik, sangat berbeda dari wanita-wanita lain. Bersama Syahrini, dia merasa bahwa bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Oke, untuk Syahrini dan Rino, semoga langgeng dan bahagia.